cerita tentang Nabi SAW, kita kata tadi, tentu sekali ada rahmat daripada Allah, bercucuran yang begitu banyak. Tuan-tuan perhatikan ayat yang disebutkan oleh pengerusi tadi, tuan-tuan, ayat surah Al-Isra, ayat yang pertama. Surah Al-Isra ayat pertama. Surah Al-Isra ni juzuk yang ke-15. Tengah-tengah Quran. Juzuk ke-15. Surah Al-Isra surah yang ke-17. Jadi surah Al-Isra ayat pertama, bila kita perhatikan perkataan tu, cuba kita tengok betul-betul tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tak pegang Quran sekarang pun, nanti-nanti tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan tengok ayat tu. Satu ayat je. Satu ayat je surah Al-Isra tu. Surah Al-Isra panjanglah. Ni kita cerita satu ayat je. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Alladzi barakna hawlahu linuryahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Pendek je. Okey. Tengok perkataan pertama, Allah Taala gunakan perkataan subhana. Subhana. Kita biasa guna perkataan subhanallah kan. Subhan. Subhanallah maksudnya apa? Maha suci Allah. Subhanalladzi, maha suci yang, yang apa? Yang menggerakkan hamba-Nya pada waktu malam. Allah Taala lah. Jadi Allah mulakan ayat ini dengan mengatakan maha suci Allah. Kenapa Allah Taala menggunakan perkataan maha suci Allah pada perkataan yang pertama lagi dalam surah ini? Macam-macam lah ulama tafsir bahaskan hikmah-hikmahnya. Antaranya adalah nak menunjukkan kepada kita kisah yang nak diceritakan ini bukan kisah yang biasa-biasa. Dan nak menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala maha berkuasa, sucinya Allah daripada segala kekurangan. Bila Allah gerakkan Nabi SAW pada satu malam, pada suatu malam, benda ni benda yang boleh bagi Allah Ta'ala. Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Dan selain daripada itu, hikmahnya juga adalah maha suci Allah daripada segala kesilapan pada perancangan. Tuan-tuan perhatikan kisah Isra' dan Mi'raj berlaku setelah Nabi SAW diuji dengan empat perkara yang begitu besar sehingga tahun tersebut dipanggil tahun kesedihan. Tuan-tuan biasa dengar kisah-kisah berkaitan dengan tahun kesedihan ini. Saya yakin pertama apa dia, ada dua kematian. Kematian siapa? Sayyidatina Khadijah dan Abu Talib. Dua orang meninggal dunia. Dua orang yang menjadi apa kita kata apa, orang yang sangat banyak mempertahankan Nabi SAW. Sayyidah Khadijah orang Islam, yang pertama masuk Islam, kan? Isteri baginda SAW yang paling baginda cintai. Sayyidatina Khadijah melahirkan 6 orang anak Nabi SAW. Dah bersama dengan Nabi SAW sejak baginda berumur 25 sampailah lebih kurang umur baginda ketika itu 50 tahun ikut perbezaan pandangan para ulama sejarah. Maksudnya kurang 25 tahun, ada kata 26 tahun. Lebih kurang kita takkan kurang 25 tahun. 25 tahun Nabi SAW hidup dengan Sayyidatina Khadijah. Susah senang bersama dengan Sayyidatina Khadijah. Bahkan Sayyidatina Khadijah kita tahu bagaimana beliau sangat banyak membantu Nabi SAW dalam segenap sudut. Sekali Allah ambil Sayyidatina Khadijah. Kan? Sayyidatina Khadijah meninggal dunia. Agak-agak sedih tak Nabi? Confirm sedih. Yang kedua tadi Abu Talib. Abu Talib pun kita tahu dah macam bapak sendiri dah. Macam bapak Nabi SAW. Dari kecil sampailah baginda umur 50 tahun tu agak-agak tak sayang lagi. Kan? Dari selepas daripada Abdul Muttalib meninggal, Abu Talib jaga macam anak sendiri. Okay. Dan selain daripada itu, lepas Nabi SAW dapat wahyu, Abu Talib jugalah yang mempertahankan Nabi SAW daripada gangguan orang kafir Quraisy. Bahkan Nabi SAW sebut secara jelas bahawasanya siksaan ataupun ancaman daripada orang kafir Quraisy terhadap Nabi SAW dan para sahabat bertambah-tambah dahsyat setelah kematian Abu Talib. Confirm Nabi SAW sedih. Tambah pula lagi yang ketiga,
tahun tersebut juga Nabi SAW diboikot. Kan, boikot. Siapa yang boikot Nabi SAW? Kawan-kawan sendiri. Kawan-kawan sendiri. Jiran-jiran tetangga sendiri. Orang kampung sendiri. Kan, orang kampung. Bukan orang lain. Nabi SAW dah duduk Mekah 50 tahun. Kan. Kita berhenti untuk azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diboikot oleh orang Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diboikot dengan para sahabat semua sekali kan. Dan yang memboikot pula ada orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal. Tuan-tuan, saya sebut perkara ni minggu lalu di radio IKIM FM. Cuba kita bayangkan, saya sebut kalaulah orang yang baru kita kenal beberapa bulan boikot kita pun kita dah sedih, saya kata. Cuba bayangkan orang yang bekerja di satu pejabat baru 2-3 bulan kerja kena boikot sebab buat kesilapan besar dalam syarikat. Kawan-kawan semuanya boikot. Ketika tu dia rasa sedih lah, dia rasa susah je nak pergi kerja, nak menghadap muka kawan-kawan dia pun rasa tamak sebab semua kawan-kawan boikot. Rasa sempit sangat dunia ketika itu. Sebab kawan-kawan boikot. Kawan tu baru kenal 2-3 bulan je pun. Tapi dah rasa sedih. Ya. Dah rasa susah sangat hidup. Dan kena boikot pula sebab salah sendiri contohnya. Pun rasa sedih, rasa susah hati. Tetap bayangkan Nabi SAW yang diboikot oleh orang yang baginda dah kenal selama 50 tahun. Ya. Kawan-kawan yang membesar sekali dengan Nabi SAW. Ha. Kalau tak membesar sekali pun Nabi tengok. Mungkin ada yang lebih usia daripada baginda, ada lebih muda daripada baginda. Orang kampung baginda. Dan orang kampung mengenali Nabi SAW pula sebagai seorang yang baik. Yang selama memang buat baik dengan Nabi SAW sebelum baginda dapat wahyu. Ha. Yang sangat memuliakan baginda, yang sangat menghormati baginda. Sekali tiba-tiba baginda sampai diboikot. Daripada orang yang sangat dimuliakan sampai tiba-tiba diboikot. Mestilah rasa sedih sangat. Kan, rasa tertekan sangat. Memang itu adalah sifat manusiawi. Dan memang Nabi SAW sedih ya? Sampai tahun tersebut digelar tahun kesedihan. Dan yang keempat yang kita ringkaskan adalah kisah Taif. Kisah Taif yang kita pun tahu bagaimana Nabi SAW hendak berhijrah ataupun hendak berdakwah ke Taif dan dibalas dengan baginda dihalau, dibaling dengan batu dan sebagainya. Okey. Tuan-tuan, sekali lagi, nak harapkan orang tempatan tak boleh nak harap. Orang tempatan boikot. Nak harapkan orang luar, orang luar pula halau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak harapkan orang Islam, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, isteri baginda yang merupakan tonggak kekuatan baginda juga, dia dicabut oleh Allah Taala. Orang yang bukan Islam yang menjadi tonggak kepada yang banyak membantu baginda sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib juga dicabut oleh Allah Ta'ala. Akhirnya semua bentuk-bentuk ini telah ditarik oleh Allah Ta'ala daripada Nabi SAW. Empat-empat ini telah ditarik oleh Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala gantikan dengan sesuatu yang lebih besar, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj seolah-olah menjadi pujukan kepada Nabi SAW. Dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Sampai di Masjid Al-Aqsa, solat pula dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Satu bentuk pujukan kepada Nabi SAW bahawasanya baginda tidak keseorangan. Kan adanya para sahabat baginda, iaitu di kalangan para Nabi. Para Nabi yang bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan baginda menjadi imam kan. Satu bentuk pujukan dan satu bentuk pengajaran yang kita dapat kat situ adalah satu, Allah sayang kepada Nabi SAW. Nabi tidak dibiarkan berseorangan. Dan satu bentuk lagi kita tahu bahawasanya perjuangan dekat Allah, dia bukan perjuangan seorang-seorang. Dia bukan seorang-seorang dia je dia boleh buat. Dia boleh mengubah dunia seorang-seorang. Tidak. Nak mengubah tu, dia perlukan tim. Perlukan pasukan. Perlukan kumpulan. Perlukan jemaah. Dia tak boleh seorang-seorang. Kemudiannya naik ke langit, kita tahu dapat wahyu suruh solat. Dia dapat perintah suruh solat.
Dan sebenarnya kalau kita perhatikan perintah solat ini, dia bukan hanya semata-mata perintah, tapi dia lebih kepada hadiah juga kepada Nabi SAW. Yang dikurniakan asalnya 50, kemudiannya jadi 5, 5 tu pun dapat pahala 50, kita dah belajar semua tu. Nabi SAW bila dapat tu sebenarnya, kalau kita perhatikan, hadiah daripada Allah. Satu bentuk pujukan juga daripada Allah. Sebab Nabi SAW menyatakan solat itu ju'ilat li as-salah ataupun ju'ilatis solah li. Nabi SAW mengatakan diberikan untukku solat sebagai apa? Qurrata ain, sebagai penyejuk mata. Penyejuk mata. Maknanya Nabi SAW menganggap solat ini satu benda yang seronok, indah. Dan bila Allah Ta'ala perintahkan solat 5 waktu sehari, tak kira lagi dengan solat-solat sunat yang lain, sebenarnya itu adalah satu hadiah daripada Allah. Manakan tidak, kerana pada waktu solat itu kita berbelanja langsung dengan Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Jadi kita dapat waktu-waktu yang kita boleh berbelanja langsung dengan Allah, itu adalah waktu yang sangat istimewa. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW sebenarnya walaupun dicabut tadi itu, Sayyidah Khadijah meninggal dunia, Abu Talib meninggal dunia, orang Mekah boikot, orang Taif halau, tapi gantinya adalah terus berhubung dengan Allah Ta'ala, bermunajat dengan Allah Ta'ala. Gantinya adalah serahkan segala-galanya pada Allah. Selagi mana kita masih lagi berharap kepada manusia, memang kita akan kecewa. Bukan kata manusia, apa jua makhluk, kita akan kecewa. Mengharap pada telefon, kecewa tuan, handphone sekali bateri habis. Mengharap pada kereta pun, kereta kecewa, kadang-kadang rosak. Nak kena isi minyak, minyak niaga pula. Seminggu dua ni mudah-mudahan tak naiklah sebab parlimen bubar. Kan? Tapi tuan-tuan,